Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al Fakir masih akan melanjutkan kajian yang ada di kitab Qurratul Uyun. Kali ini kajiannya tentang masalah watek atau jima itu dengan menggunakan beberapa sifat-sifatnya. Biar lebih jelas mari kita simak ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbara rahimahullahu innal wat'a. Imam Nazim mengabarkan bahwasanya watek atau mantap-mantap atau aljima itu jaizun bi kulli sifatin minas sifatil mumkinah. Itu boleh dengan semua sifat-sifat yang mungkin. Mungkinnya itu ada mayat kuruhu selain sifat yang telah disebutkan oleh Kiai Nazim. Biqaulihi dengan dawuhnya Kiai Nazim, wajanibil jima'a fil qiyam. Menjauhilah kalian dengan melakukan jima pada waktu berdiri. Artinya jangan melakukan hubungan dalam keadaan berdiri. Kenapa seperti itu? Liqaulihi ta'ala, fa'tu hartakum anna syi'tum ay ala ay hali syi'tum kama taqaddam. Wa qala aliyun karramallahu wajha. Ya, Imam Ali berkata bahwasanya mutiyatuhu yuraqibuhu kaifa syaa'. Menunggangi yarkabuha, menaiki kaifa syaa'. Sebagaimana yang kalian inginkan, terserah. Sebab terserah orang yang mau melakukan. Lakin as-sifatu, tetapi sifat al-mustahabbah yang diperbolehkan itu mata qaddama fi fadlid dukhul. Itu keterangan yang ada di dalam keutamaan-keutamaan dukhul atau menjima. Summat ya'lu fawqaha bilainin. Sempurna dengan secara halus. Wa taliha sifatun ukhra. Dan mengiring-iringi terhadap perbuatan ini, perbuatan sifat-sifat itu adalah sifatun ukhra, sifat-sifat yang lain. Nabbah alaihin alaihan nazim, yang telah ditambahkan oleh Imam Nazim dengan dawuhnya wa kilabal man khalfaha. Faqala alaihi salatu wassalam, la ba'sa bidzalika idza kana fi sammin wahidin. Katanya Rasulullah, tidak apa-apa dari belakang juga tidak apa-apa, pada waktu jongkok juga tidak apa-apa, asal jimaknya itu di dalam satu lubang. Ay yakni fil farad, yang dimaksud fi sammin wahid itu adalah farad. Wasammu, adapun lafadz sammun itu adalah as-saqab, lubang. Wa dzakara ba'dul fudala, wa dzakara ba'dul fudala anna hadhi sifat ablau fil ladzat min kulli sifatin bikasir. Sebagian dari ulama itu menyebutkan bahwasanya sifat itu adalah lebih ladzat dari sifat-sifat yang lain. Wa anna fiha tibban katsiran li badanin, dan juga sifat itu menjadi obat bagi sebagian badan, ya tidak semuanya sebenarnya, bagi menjadi obat agar badan itu menjadi lebih fresh, seperti itu. Paham ya? Penjelasan ini hanya untuk orang-orang yang sudah mempunyai keluarga. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.